Sungai kami pasti ramai tiap pagi. Pasar kami pun buka setiap hari. Selamat datang di Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Jika kau pergi ke sini, pasti langsung teringat sama pasar terapung yang mendunia itu, tempat suku Banjar berasal. Sungai jadi pembuka hari bagi para pedagang Lok Baitan. Tiap pagi, para pedagang ramai-ramai mendayung ke pasar. Mereka masih mempertahankan kebiasaan tak pakai mesin di perahu. Tak jarang juga, ibu-ibu ini harus dayung melawan arus. Hebat kan? Ini jadi salah satu sebab kami orang Banjar dibilang suka berusaha dan pantang menyerah. Banggalah aku jadi. Banyak anak sungai yang biasa dilalui warga lalu lalang. Semuanya cabang dari Sungai Barito dan Martapura. Ya, walaupun kada macet macam di jalan raya, mengarahkan perahu di sini ini kada boleh asal, Pang. Ada rambu-rambu yang wajib dipatuhi supaya lebih teratur. Kisah kehidupan sungai dasar penting sekali di sini. Awalnya abad ke-15, zaman Kesultanan Banjar, gara-gara posisinya yang strategis, sungai jadi penghubung jalur utama perdagangan antar pulau. Tradisi ini yang masih berlanjut sampai sekarang. Mulai dari situlah kota kami dijuluki Kota Seribu Sungai. Ngaranku Asani Takwim, panggil saja Awim. Aku ni lain orang Banjarmasin, Pang, tapi asli dari Martapura. Biar pendatang, tapi soal Banjarmasin, sini boleh takunilah aku ni. Aku sering ke Banjarmasin, karena jaraknya kada jauh dari Martapura, hanya 1 jam saja pakai mobil. Sekarang aku sudah tinggal di sini karena bekerja jadi dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Kalau sedang kada mengajar, aku biasa berjalanan. Pasar Apung ini salah satu favoritnya. Kira-kira karena mereka ramai lagi lah di Indonesia. Pasar unik ini ya hanya ada di Kalimantan Selatan. Lokasi Lok Baitan memang bukan di Banjarmasin, melainkan di Kabupaten Banjar, tapi yang mau berkunjung tetap harus naik ojek perahu dari Banjarmasin.
Usia pasarnya sudah tua sekali, kira-kira 500 tahunan. Siapa aja bisa datang, kapan saja dan berdagang di sini. Kadada asuran khususnya, Pang. Dahulu proses jual belinya dilakukan dengan barter. Sekarang ya sudah pakai uang, tapi kadang masih bisa kita lihat proses barter antar pedagang. Kalau buras ada, Bu? Ada, ini buras. Boleh, Bu, burasnya? Ya, ambil. Ini sambalnya. Di pasar bukan cuma soal barter yang menarik, tapi makanan khasnya orang Banjar yang wajib kau tengok. Haha. Misalnya saja buras atau lontong khas Banjar yang sedang kusantap ini. Kalau di Jawa sebutannya lepet. Rasanya gurih. Paling pas pakai sambal kacang. Nyaman kali lah buras ini. Mulai seruan aja. Kedua ben ambil orang. Iya. Makanya asyik bangun jam 1 ini. Kadang sampai lupa diri kalau sudah di sini. Hujan turun pun tak sadar. Bolehlah dicontoh keahlian dan semangat para pedagang Lokma Intan ini. Kisah orang Banjar juga bisa dilihat dari rumahnya. Kada banyak rumah adat dari kayu ulin yang masih kokoh berdiri sekarang ini. Sebab itu, rumah yang tersisa dijadikan cagar budaya oleh pemerintah. Gubungan tinggi bisa dibilang memiliki nilai tinggi di antara jenis rumah Banjar lainnya. Karena zaman dahulu, rumah ini dipakai oleh sultan atau bangsawan. Salah satunya, rumah adat di Teluk Solong ini. Kira-kira usia rumah ini sudah lebih dari 150 tahun. Sekarang, penghuni rumah ini memang hanya Ibu Fauziah dan seorang anaknya. Keluarga besar mereka sudah berpencar, makanya rumah besar ini terasa sepi. Keluarga Ibu Fauziah ini turun-temurun menjadi pedagang, mulai dari barang-barang pokok sampai pedagang intan. Ada satu kisah yang kudengar dari abahku. Ujarnya, kakek nenek kita dulu selalu memasang intan lantakan ketika membangun rumah. Intan lantakan itu intan sisa hasil penggosokan. Kisah soal intan ini juga tidak lepas dari hidup kami orang Martapura. Dari intan ini kami hidup menjadi pedagang besar sampai bisa membangun rumah nang indah. Ayo, aku ajak kalian lihat langsung tambang intan Martapura. Kami di sini punya sebutan sendiri untuk batu paling keras di dunia ini. Galuh ngarannya. Intan sudah ditambang sejak zaman penjajahan Belanda. Beberapa intan terbesar di dunia juga ditemukan di Martapura. Biasanya dijadikan perhiasan. Metode yang dipakai di tiap tambang sebenarnya sama. Hanya sekarang, sudah banyak yang memakai mesin.
batu-batu yang selesai ditambang, dilenggang atau diputar di dalam dulang. Biasanya, dulang terbuat dari kayu jingga. Tidak semua tempat pendulangan bekerja memakai mesin. Aku pun masih bisa menemui lubang tambang tradisional. Tidak ada penyedot berkekuatan tinggi. Semua masih pakai tenaga manusia. Tanah yang akan dilenggang diangkat secara bergantian oleh pendulang. Rata-rata, lubang galian ini dalamnya bisa mencapai 10 meter. Tidak ada penerangan memadai, apalagi alat keselamatan. Berbahaya memang. Makanya harga intan itu selangit. Proses pencariannya tak mudah dan beresiko tinggi. Bagian ini namanya muai, bahan paling halus yang dilenggang. Pendulang harus punya mata yang jeli, mana intan dan mana yang bukan. Nah, bagian ini nih yang butuh pengalaman bertahun-tahun supaya punya mata yang awas. Intan lah ya. Ini prosesnya apa nih bang? Bagi para pendulang, intan ini adalah galuh mereka. Galuh berarti putri dalam bahasa Banjar. Bukan sekedar batu perhiasan, intan menjadi lambang harapan mereka setiap hari. Intan dari tambang dasar belum berbentuk indah seperti yang kita lihat di cincin. Makanya harus digosok supaya makin elok dan sedap dipandang mata. Tapi, kada sembarangan cara gosok intan. Penggosoknya pun harus berlatih dulu selama 6 bulan dan punya sertifikat khusus. Wahini, menggosok intan pakai mesin lebih disukai dibanding cara tradisional. Ujiannya lebih rapih dan sudah berstandar internasional. Soal standar internasional, intan yang bagus itu ada 4 kriteria. Pertama, cut atau irisan. Jumlah irisan harus tepat berjumlah 57 cc. Kedua, harus dilihat dari karatnya. Kalau hendak mengukur emas, kita pakai satuan gram, maka untuk mengukur intan dipakailah satuan karat. Contohnya aja, intan Putri Malu, salah satu intan terbesar yang ditemukan di Martapura. Beratnya mencapai 200 karat. Besar banar itu. Yang ketiga, color atau warnanya. Semakin putih, maka dipastikan semakin bagus pula kualitasnya. Dan terakhir adalah clarity atau kejernihan dari intan. Jangan sampai ada retak.
Nah, kalau potongannya benar dan intannya memang jernih, cahaya yang dipantulkan di permukaan pun akan memantul dengan indah. Bulatku nang orang awam, besar sulit membedakan mana berlian asli dan imitasi. Salah satu alternatif bisa pakai alat pendeteksi kerasnya batu ini. Kalau berlian asli, sudah pasti angkanya tinggi. Intan hanya salah satu penarik buat orang datang ke Martapura. Masih banyak lagi daya tarik kotaku yang pasti sama cemerlangnya seperti intan. Martapura juga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah, Kalimantan. Itu semua karena pesatnya perkembangan agama Islam di kotaku. Ini juga ada kaitannya dengan budaya Melayu yang dikenal luas dalam menyambut pendatang. Pedagang-pedagang Arab yang dulu transit di sini berdagang sambil mengajarkan agama Islam. Masjid Agung Al-Karomah adalah masjid terbesar di Kalimantan Selatan. Dibangun waktu Martapura menjadi ibu kota Kesultanan Banjar abad ke-16. Waktu itu fungsi masjid lain hanya untuk ibadah, tapi juga digunakan sebagai pusat dakwah dan benteng pertahanan para pejuang. 12 orang Sultan Banjar pernah memerintah dari sini. Kami kada pernah khawatir masjid yang sekarang sudah 500 tahunan ini akan rubuh. Soalnya ada 4 tiang ulin sebagai pondasi yang insya Allah kuat menopang. Ya walaupun beberapa bagian harus diperbaiki dan ditambahkan. Ujarnya, peziarah yang bisa memeluk tiang sampai kedua tangan besan Tuhan diyakini akan dapat rejeki naik haji. Dahulu pun aku sudah pernah mencoba. Sayang belum berhasil peluk tiangnya. Setiap hari ada aja jemaah yang datang mencoba untuk memeluk tiang ini. Tapi jangan sampai lupa tujuan utama datang ke masjid itu ya untuk beribadah. Kayak apapun rezeki datangnya ya dari Allah. Pedagang pusat cenderamata jadi salah satu nang kebagian rejeki dari wisatawan yang datang ke Martapura. Macam-macam kerajinan ditawarkan, semuanya khas dari Martapura. Argucini salah satunya. Kerajinan tradisional butiran payet dan manik yang dijahit di atas kain bludru. Jadi perajin ini salah satu ciri orang Banjar juga. Gawian ini sudah dilakukan turun-temurun sejak zaman datu, kalau ujar ibu-ibu di sini. Tapi wahini, seiring kemajuan zaman, menjadi perajin itu harus pintar mencari kesempatan. Kalau dahulu arguci identik dengan segala hal mengenai pernikahan, wahini justru orang paling banyak mencari arguci dengan motif-motif kaligrafi seperti ini. Pengrajin harus sabar dan telaten, karena ukuran manik dan payet relatif halus, istilahnya begawi di mata lubang jarum. Karena sudah terampil, untuk membuat arguci ukuran halus, mereka hanya butuh waktu 2-3 hari. Amun datang langsung ke tempat kerajinan kayak ini, kan bisa dapat harga termurah dibanding nukar di pasar. Menjadi perajin arguci bukan cuma soal mencari nafkah, tapi soal usaha meneruskan tradisi nenek moyang kami orang Banjar.
Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Itu juga yang kurasakan sebagai orang asli Banjar. Betapa budayaku ini sungguh luas. Lain hanya soal Melayu, bukan hanya soal suku, tapi juga mengenai hasil karya. Orang Banua yang tetap setia menjaga tradisi leluhur kami. Aku bangga menjadi bagian dari Banjar. Indonesia, bagus!